Halo guys, selamat datang kembali di channel TV Otomotif. Untuk memperbaiki bodi dan cat mobil, biasanya konsumen dihadapkan dengan dua pilihan ya guys. Memilih cat mobil di bengkel pinggir jalan yang biayanya relatif terjangkau, atau melakukannya langsung di bengkel resmi yang umumnya lebih tinggi. Keduanya memang punya kekurangan dan kelebihan, tapi kalian tahu nggak? Untuk menjaga originalitas, mengecat di bengkel resmi ada keuntungannya sendiri guys. Lalu, apa perbedaan dari keduanya? Inilah bedanya kualitas bengkel cat pinggir jalan dengan bengkel resmi versi TV Otomotif. Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Presiden Direktur PT Panji Rama Otomotif yang juga pernah menjadi mekanik Mercedes-Benz di Jerman mengatakan, cat mobil kalau sudah setahun pasti akan berubah karena kualitas beda-beda. Menurutnya, cat di bengkel resmi punya kelebihan itu. Soalnya, semuanya sudah terukur dengan sistem komputerisasi. Di sini mereka punya alat untuk menganalisa kandungan cat, misal putihnya berapa persen, hitamnya berapa, karena semua sudah pakai komputer. Tutur Jongki. Nah, karena sudah terukur secara detail, penurunan kualitas warna bisa dihindari. Jadi, tidak ada lagi yang namanya cat belang walaupun mobilnya sudah sekian tahun, katanya. Nah guys, itulah tadi ulasan mengenai bedanya kualitas bengkel cat pinggir jalan dengan bengkel resmi ya. Apa nih pendapat kalian? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.